Halo, selamat pagi. Hari ini kakak hari ini terakhir. Kakak terakhir pakai baju apa? Pramuka. Ya kan? Kamu masuk sekolah tahun berapa? Tahun 2018. Masuk kelas 1 SD 2018. 2018 ya? Iya nak? Iya. Iya. Oh tuh Lala lahir nak. Jadi Lala udah 6 tahun. Nah, kamu lulus SD tahun 2024. Jadi ternyata hari inilah memborokku ini memakai baju pramukanya. Akhirnya gak terasa ya nak ya. Gak terasa. Setiap pagi, udah 6 tahun mama. Setiap pagi berangkat kemana, kesana, kemari ya. Bikin bekal. 6 tahun kamu sudah berjuang belajar ujiannya. Ujian harian. Belajar membaca, ya nang ya. Apalagi nak, belajar membaca, apalagi karena kamu gak sempat ikut TK sebentar doang ya. Belajar berhitung ya nang ya. Belajar jumlah, berbagi, ya nang ya. Iya, gak pernah les, semuanya sama mama ya. Hari ini, kakak sudah mandiri. Oh, dari kelas 5 kamu sudah gak, kelas 5 kelasnya gak pernah lagi bantu mama bikin PR kan? Kamu bikin PR sendiri, kamu juga bantu adik bikin PR ya? Jadi mamanya bisa bikin konten karena dia sudah mandiri dari kelas 5 sampai kelas 6. Mudah-mudahan nanti ke SMP juga kakak lebih mandiri ya nang ya. Kenapa kita bikin video ini nang? Karena besok kamu udah libur. Kami sudah udah nggak sekolah. Masuk. Oh iya, jadi kamu tidak pakai baju ini lagi, baju SD ini. Coba lihat, baju pramuka kamu nggak dipakai lagi kan? Nah. Tapi bulan 7 kita masuk lagi berjuang untuk SMP ya. Berjuang lagi untuk SMP. Itulah mama sebabnya mama bikin video ini kak. Kenangan kita untuk kamu kelas SD pakai baju pramuka. Kita nggak punya videonya dong nanti sudah kenangan pakai merah putih ya. Pakai baju kuning hijau belum nggak kita bikin ya. Iya udah ya foto-foto ya. Mama mau beli. Oh air belum. Olahraga udah ada, udah mama simpan. Ya udah kakak kesana dulu dong. Pegang mama. Udah kamu kesana dulu. Apa? Apa? Bikin dulu gerakan jalan di tempat. Kamu diajarin nggak cek pramuka? Enggak. Nah, kayak gimana jalan di tempat dulu, jalan di tempat. Wih, mana dasimu? Hah? Nanti dibawa ya, pakai ya. Nggak disuruh ya, walaupun nggak disuruh harus tetap rapi. Jadi nah istirahat di tempat bagaimana nang? Nanti kalau SMP nggak tahu marah guru SMP-nya. Istirahat di tempat, gerak. Itu bukan istirahat di tempat itu ya. Nah, iya begitu, siap. Gerak, iya pintar. Lancang depan, gerak. Lancang siap tegak, gerak gitu. Lancang kanan, gerak. Setengah lancang kanan. Tangannya di pinggulnya dipegang. Itu kiri. Iya, enggak. Tangan pinggulnya dipegang. Pinggulnya. Tangan kirinya lepasin dong. Badannya tegap. Ya gitu setengah lancang kanan begitu loh nang. Setengah lancang kanan itu gini nang. Setengah lancang kanan gerak gitu. Itu nggak pakai tangan begitu, nggak usah. Iya apa itu? Pakai satu mau? Bisa toh di kursi panjang itu. Cari di kursi panjang itu kursi satu mau. Nah, udah apa lagi? Siap gerak bagaimana? Si Nadine udah mau SMP mbak. Iya, nggak terasa ya. Setiap hari mbak lalu lalang lewat sini udah ternyata udah 6 tahun aja ya. Kara mau masuk SD kan? Iya, cepet lah. Kara aja udah masuk SD. Ya udah nang. Mama jalan dulu ya.
Mama jalan dulu. Ayolah, ayo.